Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mujib di sini. Di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan lagi dari salah satu subscriber atau penonton channel YouTube Mujib Mustofa mengenai cara bikin background yang pas di tengahnya itu ada gambar yang warna pudar gitu ya. Nah, sebelum aku lanjutkan videonya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum dukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang desain menggunakan aplikasi PixLab. Nah, di sini kedepannya channel ini bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi semoga teman-teman sangat setuju dengan channel ini kedepannya. Aku juga akan bakal bagi-bagi template gratis PLP teman-teman nanti jika teman-teman sudah subscribe, biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jadi pertama-tama teman-teman harus, ini kan sudah, kalau bawaan dari PixLab itu sendiri, ini sudah ada di tengahnya itu ada warna yang pudar seperti ini. Nah, jika teman-teman membuat warna yang merah, tengahnya pudar, seperti ini caranya. Kita pergi ke menu titik kotak 2, lalu kita pilih color aja langsung. Nah, di sini teman-teman pilih yang gradient, jangan yang ini. Yang gradient. Setelah itu teman-teman klik plus. Nah, di sini teman-teman pilih yang ini. Karena di sini otomatis sudah ke tempat yang warna yang ini, jadi teman-teman atur aja langsung. Di sini yang paling pojok kita lihat yang ini, kita ubah warnanya. Misal kita mau memakai warna merah, teman-teman pakai warna merah aja langsung. Seperti ini. Langsung kita oke. Nah, di sini kita pilih warna merah yang agak pudar. Kita pilih ini. Lalu kita geser ke warna merah. Nah, ini kita geser ke agak ke sini. Kita oke. Nah, kalau lebih cerah lagi pudarnya, teman-teman geser lagi ke kiri yang atas itu. Kita oke. Nah, seperti itu. Selanjutnya langsung saja kita oke. Nah, jadikan teman-teman. Nah, jika teman-teman mau merubah warnanya lagi, teman-teman tinggal menggunakan ini. Pakai yang hue. Nah, ini teman-teman bisa pakai warna sesuai keinginan teman-teman. Mau warna hijau, biru, kuning, pink, coklat, hijau, pokoknya di sini lengkap, pakai menu hue aja. Biar cepat gitu. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Saya pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PixLabers Indonesia.